Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita, penghobi ikan koki channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait cacing beku untuk ikan mas koki. Bagus tidak ya? Yuk simak videonya sampai selesai. Sudah menjadi fitrahnya jika ikan hias, khususnya ikan mas koki, suka makan cacing. Karena memang di habitat aslinya ikan mas koki masuk dalam kategori omnivora alias pemakan tumbuhan dan hewan. Berbicara soal cacing, dalam hal ini untuk pemberian pakan cacing saya sangat merekomendasikan cacing beku atau cacing yang sudah mati tapi dalam keadaan fresh karena telah dibekukan. Kenapa cacing beku? Karena dianggap aman dan jauh dari bakteri jahat yang terkandung dalam cacing yang hidup. Yang mana cacing beku ini bisa langsung diberikan untuk ikan mas koki kesayangan penghobi loh. Berapa sih bagusnya pemberian pakan cacing beku dalam sehari? Terkait pemberian cacing beku ini disarankan 3 kali dalam sehari dengan komposisi yang disesuaikan oleh jumlah ikan mas koki penghobi ya. Apakah baik cacing beku ini untuk ikan mas koki? Cacing beku ini mengandung protein dan lemak yang tinggi loh, sehingga bisa membantu mempercepat pertumbuhan ikan mas koki kesayangan penghobi, serta bisa membantu memperbaiki skin pin ikan atau sisik yang terkelupas. Dengan catatan, tidak boleh basi atau sudah berbau amis ya cacing bekunya. Nah, apakah penjelasan dimaksud sudah jelas? Kalau dirasa kurang jelas, tolong komentar ya di bawah dan berikan kami saran. Semoga bisa bermanfaat dan selamat mencoba ya penghobi. Bye.